Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya Kang Gun nih. Sekarang saya sudah ada di daerah Cimindi, tepatnya yang mau ke daerah Gunung Batu. Sini ada yang suka kuliner nih, ada kebuli gajah ya. Nasi kebuli plus ayam dengan masih dengan harga promo 15.000. Buka baru sekitar sebulanan lebih lah. Mari teman-teman, selere-selere, dulur-dulur, guys-guys, ya, penyuka nasi kebuli atau yang pengen merasakan gimana nasi kebuli, yuk kesini nih di Jalan Cimindi, Jalan Gunung Batu nomor 10, sekitar 50 meteran lah dari flyover Cimindi. Suasananya lihat jalan kecil. Yuk kita lihat ke dalam. Ada 3 menu nih tanya ayah. Iya. Ini sama. Sama ini yang ayam. Coba lihat. Ayamnya nih besar. Ini pak ini sayap dada ya. Sayap sama dada paha. Iya jadi satu. Udah makannya teh, gimana rasanya, enak? Kebuli plus sambal pakai lalap kan? Enggak ada ya. Menunya. Kita cobain dulu nih ayamnya nih. Nasi kebuli nih, ciri nasi kebuli itu nasinya gede-gede gitu. Besar gini tuh. Ada wortelnya ini teh. Sayuran, sambalnya juga. Kita pakai lalap nih. Kalau pakai lalap masih udang. Ini gajah ya. Jadi nggak tahu nih, punya ini orang gajah atau pernah ke gajah. Coba kita coba nih. Berasa. Nasinya ada wortel ya, udah itu nasinya kecil-kecil ya nih, gede-gede nih. Ada wortelnya ya. Beras khusus. Beras khusus ya asli sana ada wortel mungkin ini sayurannya. Ya, kayak gitu kan. Ya kan coba dulu. Gimana nih rasanya nih? Cobain ya. Mantap. Terus sambal. Cuma kalau kesini lagi kita harus bekal lalap ya. Oh, campuran di nasi nanti ada apa aja? Ada jinten nih. Jinten. Ini kayak kapulaga gitu. Rempah-rempah.
rempahnya. Bawang. Sehat. Ya biasanya kan tenarnya kebuli sama daging domba ya. Ini asam daging ayam kambing. Nih. Daging kambing. Ya kambing. Saudara mungkin onta, ini bagi, ayam. Bagi yang enggak suka daging kambing ada pilihan menu lainnya. Ada juga daging ayam. Alhamdulillah udah habis nih nasi kebulinya nih, nikmat. Aduh, tulangnya. Ini bukan dari saya aja nih, disatuin sama istri. Banyak ya. Kalau yang suka digaras ini nggak apa-apa. Sampai tulang-tulangnya digaras. Alhamdulillah nih udah beres makannya nih. Udah ada 3 menu nih. 15.000 itu dimakan di sini. Sedangkan yang 20.000 dibawa pulang pakai kemasannya bedanya cuma itu aja kemasan, sedangkan yang 40.000 itu nasi kebuli plus kambing tuh. Jadi yang suka ayam tinggal pilih yang 15.000 atau 20.000, sedangkan yang suka daging kambing ya pilihnya yang 40.000. Nasi kebuli itu dimasaknya itu pakai berbagai macam rempah-rempah ya, rempah-rempah dari apa jinten, apalagi kapulaga, daun oregano, apalagi kayu manis, kayu manis tuh, jadi sangat sehat lah, cocok buat lidah orang Indonesia yang suka juga. Tuh ini yang daging kambing ya. Tuh ini yang 40.000 daging kambing. Makan kebuli nih, ada yang ayam, ada yang kambing nih. Gimana Bu rasanya, Bu? Mantap, Pak. Mantap, Pak? Mantap. Apalagi kalau dikasih acar. Kuenya ya. Khas Sunda mah pakai lalapnya. Ya, ini mah khas. Rasanya acar.